What's up everybody? Balik lagi bersama gue ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan keadaan sehat dan rezeki melimpah. Apalagi ya? Gak tahu. Hari ini gue pengen ke IMHAX ya. IMHAX ya. Indonesia Motorcycle. Gue lupa anjir, panjangan deh. That it disingkat sih itu. Ya aparol gitu coy untuk motor-motor. Dan nanti kita di sana nggak bersendirian. Gue bareng teman gue, si bapak yang kentut ya. Kalau kalian nonton videonya ya, kalau yang belum nonton nonton dulu tuh. Si bapak itu kocak anjir. Yang nanyain gue, aduh dadamu sakit nggak tuh? Ya itu dia. And kemungkinan videonya agak panjang ya cuy, karena di situ kita bakal keliling-keliling di dalam situ. And di situ gratis ya cuy, masuknya gratis, kalian tinggal masuk aja nggak bayar. Di Semesko daerah Pancoran. Hari ini gue bareng Blacky ya, Blacky si my baby Black. Ayah lagi. Kakak dari si biru R25. Oh. Mas, tasnya kebuka itu. Om, tasnya kebuka, Om. Tasnya kebuka. Nepi aja dulu. Yuk. Wah, gila, kangen banget suara Blacky yang kenceng ini. Mantap, Cuk. Blacky, mantap Blacky. Corner. Set. Ya biar kalian tahu tidak terlalu lama, gue yakin kalian pasti udah sneak out dari sini ya. Lebih baik gue langsung cut aja pas bareng teman gue aja, cuy. Lanjut ke bareng teman gue nanti. Shush. Maju. Jalannya tadi. Ini apa cuy? Oh jam tangan ya. Taruhin box aja coy. Kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi nanti pas di IMHAX aja ya cuy ya. Ini kita perjalanan ke sana dulu. Mostly kayak sebentar lagi juga nyampe sih, deket soalnya di sini Pancoran mah. Oke, kita lanjut ke sana. Sampai sudah kita di sini anak motor semua. Emang. Widih. Wih, kita scan dulu ya? Gak tau ya kan? Scan gratis tuh. Tuh. Sini. Scan gratis. Satu deh. Maksimal satu tiket per transaksi. Oh. Hasilnya satu. Oke. Okay. Isi nama. Bayar. Oh, tinggal scan nanti. Keren. Masuk. Kita masuk. Apa? Oh, sponsornya cuy. Ada kartu. Mana kartu? Nih, gue pengen banget beli ini. Ini. Apa itu? Ini merek jaket dari Jepang. Oh, Yellowcorn, tau lah. Itu. Ini brand apa? Buat ngomong-ngomong. Iya, intercom. Iya. Buat ngomong-ngomong enggak? Buat ngomong-ngomong. Ih, ada Chilings dong. Bapak itu Dendim ya, Bapak Dendimas. Scan dulu, cuy. Lihat juga. Let's go. Makanya udah disorot. Udah, lagi nge-vlog kakaknya. Oh. Iya. Tanyain lagi nge-vlog ya. Iya. Wede. Brand lokal langsung NJS, guys. JS di sini ada Shui. Nih, brand baru coy, SMK. Oh, gua denger SNK, singa kinya. Oke, okay. Cakep banget sih. Cakep loh. Ini
brand mana tuh? India kalau saya, India emang ya? Dari India kan bener ya? Iya bener India. Udah ECE 22 nih. Ini apa standar baru di Itali. ECE. Cakep ya? Keren nih sih yang itu bawah. Ngapain ada bawah di situ? Double visor. Kayaknya enggak deh. Enggak kan? Bagus loh. Ini hand grip domino. Wah, mantap banget cuy. Wah, banyak banget aparel di sini cuy. Gloves. Respiro bagus tau. NHK nih. NHK ada launching helm baru cuy. Murah, NHK keluarin helm baru. NHK Mark 1. Ini baru dari NHK nih. Baru banget. Ini ada spoiler kayak gini. Asli gue kurang suka sih dari belakang ya, kalau dari belakang tuh. Tajam banget cuy. Tapi kalau dari samping dia sporty banget. Ih, ada helm kecil cuy. Yang make Loli yang Milo. Yang make Dogo anjir. Ini dia. Mark 1. Bagus pakai helm gini aja, bagus ya? Iya. Bagus dia kalau pakai ini. Oh, kayak apa namanya? Gundam banget ya? Iya, Gundam banget. Apa emang Gundam ya kayak begini-begini gini tuh? Gundam banget sih. Apa? Ada bagi-bagi sarung tangan gratis. Gua juga mau, Pak. Space-nya kecil banget ya, tempatnya kecil banget, sempit. Iya, gue kira gede banget. Oh, nih KYT nih, tuh KYT. AGV, K3. Ini double, kalau nggak salah double Pfizer deh. Oh ya bener, double Pfizer. KYT Strike. Ini shape-nya lebih tipis. Beda sama R2R tuh kayak gini banget. Ini lebih kalem. Ini cekupan sini bagus juga. Sini mahal 50.000. Ini PRJ 1,9 dong. Apa? Belum ada harganya ya? 7.30 kalau nggak salah saya tanya tadi petugasnya. 7.000? 7.30. 730. 730? Iya. Tapi masih PO katanya. Oh. Cuma lebih kalem ya dari ini ya? Iya, kalau yang ini kayaknya... Ini R2R? Ini R2R, iya. Iya. Ini double visor? Enggak. Kalau aku tanya tadi untuk yang... Oh iya? Striker semuanya single. Oh, single. Semuanya single. Ikut titik course kayaknya. Oh, kayak titik course. Ya. Helm mana paling? Wah, matte-nya cakep banget. Cakep sih, matte-nya. Ini lebih smooth banget sih. Beda banget sama yang R2R aja. R2R keras nih. Ini smooth sekali aja. Yeah.
Siapnya sih lebih kalem. Ready-nya kapan, Mas? Apa? Ready-nya kapan ini? Ready-nya kalau pre-order Oktober sampai Desember. Oktober-Desember? Iya. Oktober-Desember. Salam sih boleh juga ini. Cuma ini masih single Pfizer, kayak titik bos. Kemarin tuh NHK tuh 800-an gitu sih. Ada Xiaomi nih. Xiaomi juga bagus sih, cuman mahal. Wow, goceng kali. Ini juga mirip banget sama kayak NFM tuh, karbon gitu. Strike nih, yang strike nih tuh, pre-order 700 cuy. Cakep loh. Tapi dia nggak double visor. Tapi menurutku bagus sih. Dia apa namanya, black matte-nya cakep banget bener. Black matte itu Dove. Iya, maksud black matte-nya ada ya? Ada. Duh, dalam situ mau lihat enggak? Lihat aja dulu enggak apa-apa. Ada barangnya, display-nya banyak, lengkap warnanya. Tuh, yang itu tuh. Belakang yang biru hitam. Kalau punya gue yang ini. Oh, ini. Iya, R2R. Nah, ini yang itu yang tinggi. Yang striker itu. Iya, strike. Ini strike. Bedanya apa sama punya lu? Beda. Ini double visor, dia nggak double visor. Cakep sih. Ini S nih ukurannya nih. Kayak kepala lu deh. Oh, dia nggak double visor. Nggak double visor. Single. Itu M. Yang gue kaget ini smooth banget sih. Ini keras nih. Ini keras banget, dia smooth sekali. Dan dia nggak ada lock. Nggak ada lock yang kayak gini. Dia masih ngunci juga. Nah. Oke juga sih modelnya. Dikasih ini double nggak? Apa? Satu. Satu. Satu kayaknya. Gue belum nanya lagi. Soalnya ini gue dapet satu doang. Dan belum ada visor gelapnya. Iya. Cakep juga ya? Iya. Halo, Pak Rizky. Speed NFJ. Kayaknya baru deh. Hah? Belakangnya juga begini. Iya, dia ada spoilernya gitu. Tapi ininya, apa namanya? Kurang rapi nih finishingnya tuh. Iya kan? Finishingnya kurang oke. Oh iya sih. Kayak ngejar tayang deh. Kayaknya baru terus ngejar tayang gitu. Bisa dibilang begitu. Double visor nih. Mantap sih double visor. Keren. Mantap. Tai Chi dia. Nih ini udah ada pad buat lu personeling nih. Nah ini kencengin talinya gini doang nih. Gue lupa deh, cara diputer atau ditarik, dipencet deh. Kita cari bootnya Bang Dendim yuk. Cling. Oh itu cling. Itu cling. Bootnya Bang Dendim. Ini pembersih helm dari Bapak Denny Mas. Dari yang waterless Mas. Waterless ini Mas. Nih waterless nih. Jadi lo kalau helm lo cuma berdebu doang, udah langsung semprot ini, gak usah dicuci. Ini buat motor juga. Bisa buat helm juga kan ini? Bisa Mas. Bisa. Ini buat parfum. Ya buat wangi-wangi, buat badan juga bisa kan Bang? Badan juga bisa kali. Mas Arif. Mau dong yang 100. Yang pakai 100.000. Green tea aja deh.
cobain ya, ada jajan jadinya ya. Emang mau beli sih. Sayang enggak ada Bapak Deni Mas. Kalau water loss-nya doang berapa? Water saya doang 48.900. Oh, ya, beli enggak ya? Beli enggak ya? Yang kecil ada enggak? Kecil, ada sih Mas. Kalau yang kecil belum dimasukin ke ini sih Mas. Jadi harganya juga kita masih belum tahu. Ini buat gift aja sih Mas gitu. Oh, gift doang. Gift buat main game aja Mas gitu. Jadi kalau main game kayak gini. Ya lu main game aja dulu. Main game apa? Ya? Dapat gratis kan? Main game aja. Main game dapat gratis. Ya. Balapan dulu. Main game dulu, main game. Nelon Mas Arif. Boleh. Nelon Mas Arif. Ini Mas editornya Bapak Jakarta. Oh, beloknya berlawanan ya? Oh ini balik. Oh sorry. Yo. Oh norak banget gua nggak punya ini. Tertar. B nya gas kan? Ya. Gas bos. Ya nabrak bos. Mas jajan jago mas. Kepur bis. Pur mas pur. Jago banget mas Arif. Kacau, tiap hari main ginian ya di studio. Main ginian mulu tiap di sini. Gimana mau ngalahin lu tiap hari ngapain? Kacau. Kalah bro. Coba gue yang main sini. Coba. Gue jadi penasaran kan? Penasaran nih, penasaran nih. Biasanya mana jadi Arif dapat ini? Apa? Tuh, kalau bisa ngalahin dia bisa dapet ginian. Susah lah, ini tiap hari main dia. Startnya yang mana? Gasnya yang mana? Gas B. Gas B, nanti pas start awal nih, Mas lihat ini nih. Tap dulu. Anjay, wih ini. Kita lihat ya. Mas udah maju duluan nih. Wuhuu, yehey. Jago banget Mas Arif ya, jago banget deh. Kita gangguin aja gimana? Zoom in, zoom out. Oh ini Mas juga kayaknya jago juga nih. Di belakang lo Mas. Ais. Ayo Kir. Dikit lagi. Iya. Analognya kedepanin. Bisa lebih cepat ternyata. Iya bisa dikebutin. Baru dikasih tahu. Wah, ulang. Ulang lagi, baru dikasih tahu curang. Last. Udah tahu ya. Last nih. Last game coy. Last game sampai tutup mallnya. Last sampai jam 9. Biasa kan kita main game gitu. Kalau menang tuh dapat tadi Arif. Ayo game. Masuk di depan. Gacor. Ayo langsung gear. Ih. Wih, hampir. Kacau. Sayang sekali, guys. Thank you. Gak dikasih. Gak dapet, gak menang. Harus menang dulu. Thank you. Meanwhile. 0-1-1-7-3. Huh? Doakan saya bisa beli ini. Oh ini kardo. Ya, yang buat ngomong-ngomong ya. Iya. Ngomong-ngomong. Sumo anjir. Ada sumo. Gambar sumo. Let's go. Jarinya kayak roti. Minimal goyang lah bos.
kita lagi di bootnya Yellow Corn. Nah, ini yang gue pengen banget. Warna putih. Ada promo. Coba lah pakai. Diskon 500.000. Coba ya pakai ya. Boleh nggak tapi? Tanya dulu tanya. Daman berasa elit. Oke. Belakang R25 gua anjing. Nanti lo harus beli. Lah gitu anjay.
Oh, brand Korea no. HCC Korea. Itu yang ada di film apa gitu tuh. Ya. Pokoknya si ceweknya tuh pemadam kebakaran. Ah. Dia pakai helm ini. Helm apa? Helm HCC, gue inget. Ini film apa ya, gue lupa. Korea. Iya, film Korea yang monster-monster isinya. Gue isinya tuh monster semua. Nah, pakai helmnya itu si cewek pemadam kebakaran itu. HCC. Ini 2.600.000 ya. Bluetooth training. Loh, ada intercom dong? Nggak tahu. Iya. Bang ini ya? Oh, 1 jutaan lah, guys. Baklava dong, 400. Barang-barang motor tuh lebih mahal ketimbang mobil, bingung gue. Ya. Tergantung sih. Tergantung barang modifannya. Harusnya minggu kesini lebih banyak diskon lagi kali ya? Bisa jadi. Mau kesini lagi? Enggak. Kecuali SPG-nya makin banyak dan cakep-cakep. Dah. Men. Bapak kira ini kesini cuma mau nyari SPG doang ya? Iya, kan harus mata harus dia segar. Kita cuci mata sekalian belanja ya. Yoi. Eh, kalau di sini kayaknya SPG-nya kurang ya. Iya, kurang banyak. Gimana? IM Hex tahun ini. Hex. Oh, ini singkatannya. Tadi kan gue bingung banget nih, Indonesia Motorcycle Helmets Apparel Accessories Exhibition. Panjang banget ya. gimana ya? First impression. Pertama kali pergi sih. Kayaknya jarang-jarang gue ke tempat kayak gini. Bagus sih tempatnya. Ada lengkap banget. Dan banyak racun. Gue pengen beli di Helocorn yang tadi 4,5 cuy. Oke lah, mungkin sekian dulu ya video vlog kali ini. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai terakhir. Gue ucapkan thank you semuanya yang udah nonton. Dan Bapak Gira juga sebagai kameramen. Oke, sampai jumpa lagi di video vlog berikutnya. Gue Gira Channel, pamit undur diri. Ciao.